anak telah melakukan perbuatan mulia, menyelamatkan nyawa pendekar istana. Kamu boleh pergi dari sini. Kesehatanmu telah pulih kembali. Tapi bagaimana dengan kesaktianku? Aku tidak mengerti tentang ilmu. Aku habis bertarung dengan penjahat besar. Dia curang dan mendorongku sampai aku jatuh ke dasar jurang di sana. Baik, aku akan mengobatimu. Bertahan. Kenapa ibunda menyusul aku? Aku tidak apa-apa, ibunda. Aku sanggup menghadapinya. Ibunda mengkhawatirkan keselamatanmu, nak. Lagi pula untuk apa kamu mengejar orang itu? Tiba-tiba saja, ibunda. Bahkan aku tidak sempat memikirkan apa yang akan terjadi. Maafkan aku ya, ibunda. Kalau begitu kita pulang, Nimas. Sebelum terjadi apa-apa. Terlambat. Kalian sudah di sini. Sekalian saja kalian akan menjadi tawananku. Jadi, kamu yang masuk ke istana, Ciwis? Cuma sekadar menjajal kemampuan. Namun kalian keluar. Kalian akan aku culik. Pasti ada gunanya. Jadi, kamu juga yang menculik Rai Surawisesa? Aku bahkan tidak tertarik dengan anak itu. Hari ini akan ada peristiwa besar di istana. Jangan pura-pura kamu, Ciwis. Serahkan saja Rai Surawisesa. Sepertinya ada yang bertarung, Guru. Benar, Nyai. Apa aku harus turun tangan? Tidak. Ya Allah. Kenapa Ciwis jadi semakin hebat? Benar, Nyai. Mungkin saja Ciwis sudah mampu meningkatkan kemampuannya. Apa kita hanya menonton saja, Guru? Tentu saja tidak, Nyai. Kita serang Subang Larang dan Rara Santang dari jarak jauh. Setelah itu, baru kita hadapi Ciwis. Baik. Kalian rupanya. Saudaraku Maungbon, Muningbon, kalian pimpin pasukan dan cari Surawisesa. Baik, Paduka. Kami akan mencarinya sampai ketemu. Kalian berdua begitu menyebalkan. Ada urusan apa kalian dengan istri dan putri Siliwangi ini? Kami membutuhkan mereka, Ciwis. Enyahlah kalian. Dan kamu, Genit. Pulanglah. Sudah seharusnya kamu berada di pihakku.
Tidak sekarang, Ciwis. Kamu benar-benar sudah membuatku untuk memaksamu pulang, Genit. Rupanya si Ciwis sudah berhasil menambah kesaktiannya. Pantas dia begitu percaya diri. Kisanak telah melakukan perbuatan mulia, menyelamatkan nyawa pendekar istana. Kamu boleh pergi dari sini. Kesehatanmu telah pulih kembali. Tapi bagaimana dengan kesaktianku? Aku tidak mengerti tentang ilmu kesaktian. Bisa saja membunuh tabib ini, tapi biarkan saja dulu. Siapa tahu masih ada gunanya untukku. Apa yang kamu pikirkan? Nasibmu, tabib. Di luar sana sedang terjadi perang besar, dan para penjahat lebih unggul. Selain mereka membunuh para pendekar, mereka juga mengincar para tabib-tabib yang hebat. Aku sarankan kamu untuk tetap di sini. Demi keamanan dirimu, tabib. Kalau sudah aman, aku akan datang lagi memberitahu. Tuan boleh pergi. Di sana aku membuat jalan untuk keluar dari jurang ini. Silakan. Baik, Tuan Tabib yang baik hati. Sebenarnya, aku bisa menggunakan kesaktianku. Tapi untuk menghormatimu, akan aku ikuti saranmu.